Okay, kita tengok poligon asas. Okay, asas dia. Poligon tu apa dia poligon? Aib, dah berapa bulan masuk bilik ni poligon pun tak tahu. Kita kena tengok ujung tu, ha, ada banner nampak. Berapa lama ada kat situ. Poligon. Oh ya, yeah, baru nampak hari ni. Oh ya. Yeah. Dah berapa lama duduk situ baru nampak ah. Okay, poligon. Poligon ialah apa ah? Poligon ialah okay, kalau kita tengok poligon. Okay, ciri yang pertama. Ciri yang pertama bagi poligon adalah bentuk tertutup. Okay, bentuk tertutup. Bentuk tertutup. Macam mana bentuk? Okay. Tertutup ke tak tertutup? Tak. Ha, kita tutup. Tak. Itu poligon lah. Dia tertutup. Lagi? Poligon tak? Bentuk yang tertutup. Ciri yang pertama. Okay. Ciri yang pertama. Masih gelap je gambar. Okay, seterusnya ciri yang kedua. Ciri yang kedua. Satu bentuk yang tertutup, yang kedua. Yang kedua apa? Sisi. Sisi mesti lebih daripada 3. Maknanya minimum lebih atau sama dengan 3. Okay, jadi minimum bucu bagi poligon adalah 3. 2 boleh tak 2? 2 sisi. Ha, 2 sisi. Jadi tak poligon? Tak. Minimum mesti ada 3. 3 4 5 dan seterusnya lah. Okey, sisi atau bucu? Sisi. Bucu. Okay. Biasanya bilangan sisi sama dengan bilangan bucu. Okay. Ciri yang ketiga. Mesti apa? Mesti apa? Sisi mesti garis lurus. Okay. Sisi mesti garis lurus. Contohnya, mesti sisi dia macam ni. Garis lurus. Dia tak boleh macam ni. Atau macam ni. Tak boleh. Ni tak boleh. Ini pun tak boleh. Okay, dia mesti garis lurus. Ada soalan berkaitan dengan poligon. Apakah yang dimaksudkan dengan poligon? Ada? Tak ada? Tak ada? Okay, tak ada tak. Bagus tak ada. Senang ajar je. Tak ada soalan. Senyap prima je ya. Okey, kita tengok jenis-jenis poligon. Ya. Kita tengok jenis-jenis poligon. Poligon ni ada berapa jenis? 8. Dia bermula daripada segi 3. Bermula daripada segi 3. Okey, segi 3. Okey, biasanya jenis-jenis poligon ini ditentukan melalui bilangan sisi dia. Kalau 3 sisi atau 3 bucu, maka kita panggil dia segi 3. Kalau 4 sisi, 4 bucu, sisi 4 ataupun segi 4 pun boleh. Okey, kalau ada 5, kita kenali dia sebagai pentagon. Selain kat sini, mana lagi ada dengar perkataan pentagon ni? Military apa? US military. Ha, dia ada satu bangunan. Pusat keselamatannya dipanggil pentagon kan. Sebab apa panggil pentagon? Sebab bentuk bangunan tu.
Pentagon. Nanti kamu pergi Google, type Pentagon. Ha, dia akan tunjuklah bentuk bangunannya. Warna apa bangunannya? Warna putih. Ha. Ini tengok movie Avenger ke apa, tengok cerita je kan. Ha. Ha. Apa yang betul? Saya tak tanya betul ke salah. Okey, kalau betul tu ambil air kat belakang tu. Ada lanjak tu, pergi ambil. Ni belakang saya ni kan ada air tengok depan. Ha, ambil air belakang. Lambat pick up kamu ni. Okey, seterusnya kita tengok hexagon. Hexagon. Ha, hexagon. Hexagon bentuk apa? Segi? Segi 6. Kat mana biasanya kita boleh dapat segi 6 ni? Kat mana? Lambatnya. Dekat basikal. Ha? Basikal kat mana? Kat tayar. Tayar saya bulat je ku. Yang pegang tayar tu. Ha, balik kan tengok. Kira, kira bilangannya. Betul tak hexagon? Semua biasanya nut itu adalah segi 6. Biasanya. Ha? Segi 6. Okey. Seterusnya heptagon untuk segi 7. Bilangan sisi 7. Oktagon. Nonagon. Dekagon. Okey, jadi kesemua objek, kesemua poligon yang dilukis ini adalah poligon tidak sekata. Tidak sekata maknanya semua sisinya tak sama panjang. Okey, tak sekata, tak sama panjang. Boleh. Jadi kerja kamu balik rumah nanti, ha ni. Lukis dalam buku beserta warna yang sama macam dalam buku ni. Boleh? Itu kerja kamu. Okey, seterusnya. Ha. Saya nak tanya lagi. Okey, kalau saya ada satu poligon. Okey, saya ada satu poligon ni. Apa nama poligon ni? Segi? Sisi 4 atau segi 4. Okey, soalan saya yang pertama. Berapa bilangan bucu? Bucu kat mana? Yang kat tajam ni lah. Ada berapa? Empat. Berapa bilangan sisi? Sisi dia ni lah. Satu, dua, tiga, empat. Berapa bilangan penjuru? Mana penjurunya yang kamu kira empat tu mana? Confident dia jawab empat. Mana penjuru tu mana? Penjuru tu apa? Habis yang kamu jawab empat tu? Cikgu, saya jawab empat sebab bapak saya bercadang nak kahwin empat. Ha. Okay. Pepenjuru adalah bila kita ada bucu. Ni bucu. Jom ni tak nampak. Kita ada bucu. Ni bucu. Okey. Ini bucu, ini bucu kiri, ini bucu main dia. Ini kiri dan kanan bucu kan. Kiri dan kanan ni dia tidak boleh jadi pepenjuru. Dia mesti selain kiri dan kanan, bucu yang lain. Contohnya yang ini. Ha, ini dikira satu pepenjuru. Ya, lagi yang ini, mana pepenjuru dia? Kiri kanan tak boleh, ada satu situ. Tarik situ. Okey. Ada lagi tak? Tak ada. Ada. Jadi beberapa bilangan pepenjuru? Ada dua bilangan pepenjuru. Okey. Saya lukis lagi satu.
Okey. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Kira 1 2 3 4 5 6. 6 kita panggil dia sebagai hex. Hexagon. Okey, hexagon. Okey, soalan saya. Berapa bilangan bucu? 6. Sisi? 6. Pepenjuru? 3. 3. Okey, kamu confident jawab 3. Mari kita gariskan. Betul tak 3? Okey. Kira, kira, kira. Berapa? 1. Berapa? 2. Berapa? 3. Berapa? 4. Berapa? 5. Berapa? 6. Berapa? 7. Ada lagi? 8. Ada berapa? Cukup. Mana lagi? Satu lagi kat mana? Sini. Tiga. Berapa? Jadi ada berapa? Maknanya tiga ni yang kamu main teka je salah lah. Sembilan. Okay. Sembilan bucu. Okay. Kalau saya ada lagi. Okey. Sambung-sambung bawah dia. Saya tak ada rajah. Saya tak ada rajah. Saya ada bucu, ada satu poligon, bucunya 6. Sisinya bucunya ada 10. Sisinya ada 10. Berapa bilangan pepenjurunya? Macam tu. Macam mana nak buat? Bentuk, buat bentuk dulu. Okey, sekarang ni saya tak nak buat bentuk. Saya nak kira. Boleh tak kira? Okey, kalau kamu nak cari pepenjuru menggunakan pengiraan, kita gunakan formula N tolak 3 bahagi 2. Di mana N itu adalah? N ni apa? N tu apa? Bilangan sisi atau bucu. Jadi kalau 10 sisi atau 10 bucunya, berapa pepenjurunya? Sama dengan N berapa? 10. N berapa? 10 tolak 3 bahagi 2. Jadi 10 kali 10 tolak 3 7 bahagi 2 70 bahagi 2 berapa? 35 pepenjuru. Ha, jenuh. Kalau kamu lukis jenuh, 35 garis yang kena buat ni. Ha, ni serabut dalam tu. Betul ke ni? Ha? Tunjuk. Nak lukis? Nak buat apa lukis? Dah ada kabur kat sini. Dah tunjuk jalan kiranya. Cikgu betul ke cikgu? Tak percaya. Okey, tak percaya kita kira yang ini. Ni cikgu tipu ini kan. Banyak sangat. Logik ke? Okey. Kalau kata saya tipu, memang saya tipu ini. Cuba kita kira yang ini. Okey, kita tak payah lukis. Kita kira. Bucunya 6. Jadi 6 tolak 3. Bahagi 2. Jadi 6 tolak 3 bahagi 2. Jadi 6 kali 3 6 kali 3 9 bahagi 2 9. Ha. Sama ke tak sama? Ha. Tak payahlah lukis. Kira je lah nak buat banyak-banyak tu. Yang atas pula cikgu. Ini kebetulan cikgu. Kebetulan. Kita kira yang atas pula. Okay, N 4 tolak 3 bahagi 2. So 4 kali 1 bahagi 2
Ada soalan? Ada soalan?